Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lilmuttaqina mafaza hadaika wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lawwan wa la kizzaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba yawma yaqumu ar-ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man azina lahu ar-rahmanu wa qala sawaba dzalikal yawmul haqqu faman syaa'a attakhadha ila rabbihi ma'aba inna anzarnakum azaban qariba yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para hadirin dan hadirat jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati, dijaga dan dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kita yang telah kita mulai pada pertemuan sebelumnya, yaitu kajian yang membahas tentang Sirah Nabawiyah atau kisah perjalanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang bagaimana kebiasaan-kebiasaan orang-orang sebelum diutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul nggih? Sekarang kita akan melanjutkan kisah kita, yaitu detik-detik lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perlu diketahui bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muncul lahir di muka bumi ini, maka pada saat itu terjadi peristiwa kejadian yang sangat luar biasa di kota Mekah.
Apa saja peristiwa yang luar biasa tersebut? Banyak. Di antaranya adalah air zam-zam. Pernah dengar nggih Pak Punggi air zam-zam? Air zam-zam itu masya Allah ya, air terbaik di muka bumi ini. Nggak ada yang mengalahkan. Jadi dari kualitasnya, khasiatnya itu nomor satu. Nggak ada satu pun yang bisa menandinginya dari jenis-jenis air yang lain. Nggak ada. Bahkan yang sakit itu insya Allah bisa sembuh dengan perantara air zam-zam. Yang sebelumnya susah menghafal Quran, insya Allah dengan air zam-zam diniatkan dan berdoa kepada Allah akan dimudahkan hafal Quran. Yang sebelumnya susah sekali paham agama, dan air zam-zam diniatkan bisa paham agama, dimudahkan oleh Allah. Jadi zam-zam ini airnya luar biasa, luar biasa. Dan anehnya di sana itu nggak pernah habis Pak Bu. Pokoknya hal-hal menakjubkan. Masih ingat pembuatan pertama kali yang menjadi sebab keluarnya air zam-zam siapa nggih? Nabi Ismail alaihissalam. Nggih, Nabi Ismail alaihissalam. Udah kisahnya terkenal. Ya, jadi dulu itu Arab Saudi itu, Arab Saudi ya, bahasa kita lah udah dunia Arab lah ya, kota Mekah lah bahasa itu. Maka dulu nggak ada penghuninya Pak Bu, mboten enten. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika memiliki Nabi Ismail ini masih kecil ya, ada ya sedikit masalah dalam masalah rumah tangga karena isinya dua, wajar, satu cemburu, masalah perempuan lah. Akhirnya sama Allah disuruh coba bawa Hajar dan anakmu Ismail ke sini, kota Mekah itu. Dulu nggak ada kehidupan sama sekali lah. Orang nggak ada, apa namanya, air nggak ada sama sekali kehidupan. Kalau di sini itu kayak bahasa kita ya, orang Indonesia itu di hutan belantara. Kayak di sana nggak ada hutan Bu, padang pasir yang nggak ada sama sekali kehidupan. Nabi Ibrahim alaihissalam bawa Hajar dan Ismail ke kota Mekah dari Palestina. Sampai di sana di sebuah pohon besar, taruh di situ, dibekali ya minuman satu botol lah bahasa kita, ada sedikit kurma. Terus tiba-tiba Ibrahim gak ngomong apa-apapun, langsung dia membalik arah, mau pulang. Hajar ini istrinya itu gak tahu juga ngapain saya dibawa ke sini. Dia cuma, saya seorang istri, ya udahlah saya nurut aja suami saya. Dan Ibrahim pun bingung juga sebenarnya, nanti istri sama anak saya itu gimana ya. Tapi Ibrahim gak ada pikiran seperti itu karena ini perintah Allah. Akhirnya ketika Ibrahim mau pergi, Hajar ini, Ibrahim, Bapak, gitu kan, kenapa jenengan tinggalkan saya dan anakmu di sini? Gak ada kehidupan sama sekali, gak ada air. Cuma Hajar sama Ismail tok Pak Bu, gak ada satu pun orang di situ, gak ada internet lagi. Waduh, bingung lah. Terus dia diam Ibrahim. Tanya lagi Ibrahim, kenapa? Diam. Terus Hajar bilang, Ibrahim, apakah ini perintah Allah kepadamu? Ibrahim baru menjawab, iya. Ketika Hajar mendengarkan iya dari Ibrahim, oke, kalau begitu insya Allah, Allah tidak akan melantarkan kita. Ibrahim pergi ke Palestina, tinggal Hajar dan Ismail saja. Singkat cerita lah ya, Ismail itu besar. Nah, tadi intinya udah tahu ceritanya lagi? Atau mau dikisah lagi? Nggak perlu ya? Hah? Perlu buatin Bu? Oh perlu, yaudah. Jadi ketika udah tinggal Hajar sama Ismail ini ya, makan kurma, terus haus minum air. Dong sedikit Pak Bu, cuma satu botol, aqua kecil lagi mungkin bahasa kitanya. Habis sama buatin, habis. Ketika orang menyusui, habis nutrisi yang dia makan, kira-kira air susunya habis sama buatin? Habis. Ismail nangis, nggak keluar air susunya. Akhirnya apa? Atau Ismail juga nangis karena kehausan air. Mungkin pas saat itu nggak menyusui juga. Udah mungkin udah 2 tahunan itulah. Pokoknya intinya anak kuliah Ismail itu pas itu ya masih kecil, dia belum bisa apa-apa itu. Dan dia kehausan, air udah habis. Lalu Hajar ini dia lari ke ada namanya bukit. Bukit itu kayak gunung kecil. Lari ke sini namanya Bukit Sofa.
ke situ. Tujuannya untuk apa? Mbok ya lihat di bawah ada rombongan orang atau ada sungai, diteropong kayak ini, teropong ini itu kan. Waduh, enggak ada sungai sama sekali. Enggak ada orang sama sekali. Terus dia turun, dia naik ke bukit yang lain namanya Bukit Marwah. Dilihat enggak ada. Karena anaknya nangis terus kan cemas ibu-ibunya. Balik lagi ke Sokolun enggak ada. Balik lagi. Sampai dia mendengarkan kok ada kayak pancaran air itu. Siapa itu? Ternyata ketika dia melihat ke arah suara itu, ternyata Pak, ini versi kisah agak berbeda dengan apa yang kita ketahui yang zaman dulu itu. Ternyata dia melihat Malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril ini menghentakkan kakinya atau sayapnya sampai keluar airnya. Ketika air itu ternyata air zam-zam itu. Dan Nabi Malaikat Jibril pun mengatakan Allah tidak akan melantarkan kalian. Kurang lebihnya seperti itu. Singkat cerita, air zam-zam muncullah itu. Akhirnya bisa hidup dia sama Ismail alaihissalam di situ. Karena apa? Sumber kehidupan yang pertama itu apa? Air, rambutan. Air. Dan di Arab itu kalau ada air itu luar biasa. Nah, jadi dia bisa hidup. Lama-lama tiba-tiba ada sebuah rombongan kabilah. Namanya kabilah Jurhum dari Yaman. Dia kok melihat loh, kok di sana ada burung ya? Kayak nih, burung apa muter-muter kayak gini loh. Itu tandanya pasti ada apanya? Ada air, mata air. Mereka bilang, "Pasti di sana ada air. Ayo kita lihat." Pas dicek benar ada air. Mereka izin kepada Hajar, "Boleh enggak kita numpang hidup di sini?" Jadi mereka itu sangat menghargai air itu. Kalau kita di sini air dibuang-buang ya, Bu. Repot itu. Kata Hajar, "Ya enggak apa-apa. Yang penting hak airnya bukan untuk kalian ya. Ya udah enggak apa-apa, yang bisa hidup." Akhirnya mereka hiduplah di situ Bani Jurhum. Udah lama-lama hidup bareng-bareng, Ismail besar. Akhirnya mendikalah Ismail dengan putri suku Jurhum itu, nikah. Okay. Punya keturunan, buatan? Punya keturunan. Singkat ceritanya, Ismail meninggal dunia, ini meninggal dunia, jadilah kota Arab itu sekarang, negara Arab. Ada Mekah, ada banyak. Lama-lama, jadi Ari Zam-Zam ini kan, itu sangat luar biasa kalau di sana, Bu. Kalau di sini mungkin kayak apa ya? Yang pegang apa sih di sini? Apa yang luar biasa di Indonesia apa itu? Ada enggak? Jadi di sana itu ada orang yang pawangnya harus pegang. Ismail dulu kan, terus bawahnya anaknya sampai dipegang sama suku Jurhum. Suku Jurhum ini yang megang kekuasaan air Zam-Zam. Ya. Sampailah besar negara Arab, tiba-tiba qadarullah Pak Anggi. Lama-lama, ternyata Jurhum itu zolim. Dia melakukan kezoliman di sana, di sini. Ya, sampai di Ka'bah pun mereka. Dan kaidah di sana itu, kalau ada yang zolim di sana harus diusir dari negara Arab. Tapi gak ada yang berani ngusir Jurhum kan, karena besar. Tiba-tiba ada dua suku, ya masing-masing sepakat, ini Jurhum ini bahaya ini, kalau nggak diusir ini bahaya sebenarnya terus ya. Sampai-sampai Pak, kezaliman mereka menyebabkan pada saat itu air Zam-Zam itu sempat kering, nggak keluar lagi karena kezaliman mereka akibat itu. Akhirnya dua suku ini menyerang Jurhum pun akhirnya kalah. Ketika kalah, terusirlah mereka sana pergi ke Arab, dari Arab sana pergi keluar. Pas mereka mau pergi ke Yaman, balik mengumai dewek gitu kan, mereka itu pinter, tiba-tiba ke daerah Zam-Zam itu diuruk Pak, diuruk, tujuannya apa? Biar nggak ada satupun yang tahu ini pusatnya Zam-Zam. Diuruk, sampai akhirnya kena angin, kena ini, sampai rata Pak. Dan nggak ada satupun yang mengetahuinya kalau ada sumber mata air Zam-Zam lagi. Oh, itu bertahun-tahun lama banget itu bertahun-tahun abad sampai di zamannya kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdul Muttalib. Ini dia ketuanya, yang pegang Ka'bah itu beliau, yang pawangnya, jadi ketua Quraisy lah ibaratnya, pembesar itu. Zaman itu belum ada Zam-Zam,
Belum ketahuan maksudnya, belum ketahuan. Jadi zaman dulu itu, karena akibat apa? Diuruk sama orang-orang Jurhum tadi, suku Jurhum. Ya. Tiba-tiba Abdul Muthalib ini, ya kalau kita presiden lah, itulah terhormat om. Dia itu tidur di Hijr Ismail. Hijr Ismail itu ada Ka'bah nggih Pak Bungi. Ya kita sekarang bayang-bayangkan dulu lah, mudah-mudahan nanti kita bisa haji dan umroh amin ya robbal alamin. Jadi misal nih Ka'bah nih, ya kan? Di sini nih ada kayak ya kayak pagar dikit lah, bukan pagar sebenarnya. Ya kayak gini lah. Ini Hijr Ismail namanya. Hijr Ismail. Boleh itu pas itu ada pernah tidur siang kalau kita lah. Ya tidur-tiduran. Kalau kita di masjid. Ya, beliau tidur di Hijr Ismail tadi. Pas tidur tiba-tiba dia bermimpi. Di sini ada kisahnya tuh. Di sini ada kisahnya, tak urutkan. Dia bermimpi ketemu ada orang yang bersuara. Dia memerintahkan, "Wei, galilah thayyibah." Galilah thayyibah, disuruh menggali thayyibah. Dan Abdul Muthalib itu enggak tahu thayyibah itu apa itu. Thayyibah itu artinya sesuatu yang baik, thayyibah, Pak. Tapi yang dimaksud yang baik itu apa maksudnya? Saya nggak tahu gitu. Thayyibah itu apa? Tiba-tiba langsung pergi dia. Terkaget. Apa ya thayyibah? Ya nggak kepikiran. Hari setelahnya tidur lagi di tempat yang sama, Hijr Ismail. Dia bermimpi lagi, ketemu orang yang sama, ketemu orang yang sama. Dia memberitakan apa? Sekarang tadi thayyibah, sekarang galilah barroh. Barroh itu sesuatu yang memiliki kebaikan yang sangat banyak. Itu barroh. Dia bilang, barroh itu apa? Terus pergi lagi orangnya. Dia kaget lagi, bangun. Hari ketiganya tidur lagi di Hijr Ismail. Ya, tidur lagi. Pas tidur bermimpi yang sama. Dia bilang, galilah al-madnunah. Al-madnunah. Apa itu al-madnunah? Al-Madmunah itu artinya sesuatu yang sangat berharga. Kalau kita kayak berlian itu berharga sekali. Pokoknya kalau kita punya, miliki pasti buru-buru pengen diminta, dipinjam aja nggak boleh. Soalnya berharganya. Galilah Madmunah. Terus dia bilang, Madmunah itu apa? Terus pergi lagi orangnya. Setelahnya lagi tidur lagi di tempat yang sama. Dia mengatakan, Galilah Zam-Zam. Dia mengatakan, Zam-Zam itu apa? Gak tahu Zam-Zam itu apa kan? Gak tahu dia. Terus dia mengatakan, Zam-Zam itu air yang tidak akan berhenti. Pasti akan mengalir terus. Walaupun diambil sama sejuta orang liar, gak akan berhenti Pak. Gak akan habis. Dia akan selalu melimpah terus, meluap terus. Gak akan berhenti sama sekali. Dan air tersebut nanti itu akan bisa memberikan air kepada jamaah haji yang jumlahnya sangat banyak. Dikatakan di situ di mimpi. Terus air tersebut sumbernya terletak antara kotoran dan darah. Kotoran dan darah. Dan juga terletak di apa namanya? Tempat yang mana itu di situ banyak burung-burung gagak yang apa namanya? Apa nih? Kakinya kakinya ya, kaki burung kaki itu ada putih-putihnya, warna putih. Terus dia langsung bangun. Oh, disuruh nyari zam-zam, letaknya antara kotoran dan darah, terus, apa namanya, ada burung gagaknya. Akhirnya dia langsung bawa anaknya, namanya Al-Haris. Al-Haris bin Abdul Muthalib. Pada saat itu dia hanya punya anak itu aja. Ayo Haris, sambil bawa pacul kalau kita. Sambil bawa pacul. Dicari tempatnya ternyata ketemu, Pak. Ada apa namanya? Ada burung gagak di situ, ada ininya persis kan di mimpi persis. Ini digali terus. Digali. Lawang padang pasir digali. Kira-kira orang yang lihat aneh enggak mboten? Abdul Muthalib ngapa jane kowe? Kurang gawean. Tapi enggak ngi terus. Anaknya ini bagian ngawali nih gitu kan. Takut apa? Ada yang menghalangi orang-orang Quraisy yang lain. Nah, akhirnya sampai dikali-kali terus, kali terus, sampai tibalah saatnya pada finish final muncullah air. Ketika muncul air, Allahu Akbar, langsung takbir dia. Pas dia takbir, orang-orang Quraisy lihat dia. Dia udah
sukses kayaknya. Coba kita lihat tuh, ternyata air. Air itu sumber mata yang sangat dibutuhkan oleh orang-orang Arab, Pak. Di sana itu air, Masya Allah, luar biasa. Sehingga orang-orang Quraisy ini, mereka mengatakan kepada apa namanya Abdul Muttalib. Wahai Abdul Muttalib, nah, saya bacakan. Sesungguhnya ini itu sumur kakek moyang kita, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Oke? Kita punya hak juga untuk ambil air tersebut. Maka ayo kita bareng-bareng. Kamu punya bagian, saya juga punya bagian dong, gitu loh. Nah, Abdul Muttalib mengatakan apa? Enggak. Nah, ini khusus untuk saya. Saya mimpi, saya gali kok, ente enaknya saja bahasa kita itu kan. Saya yang dipilih untuk mendapatkan ini. Kalian enggak. Ini khusus untuk saya itu kan. Nah, terus mereka mengatakan, "Baik dong, apa berbuat adil dong," gitu kan. "Saya kalau enggak dikasih sama kamu, kita kalau enggak dikasih hak untuk ambil air ini, maka kita akan apa namanya selalu mempermasalahimu. Enggak akan meninggalkanmu seperti itu saja. Pasti kita akan bikin gara-gara terus, itulah. Perang atau apa intinya, gue rebutan." Terus Abdul Muttalib mengatakan, "Oke, kalau seperti itu ya udahlah, gini aja. Kamu pengennya kita diadili sama siapa deh tuh? Kita diadili sama siapa? Kita mau bawa ke siapa mahkamah agung apa gimana itu?" Dia mengatakan, "Oke, yuk kita pergi ke seorang wanita yang dukun." Dukun wanita. Zaman dulu itu percaya sama dukun, Bu. Kira-kira di sini percaya nombotin sama dukun? Percaya nopo mboten? Percaya nomboten? Saya percaya. Dukun beranak sama dukun pijet. Jangan sekali-kali saya percaya sama dukun, Bu. Dukun yang ngaku-ngaku nanti tahun sekian-sekian seluruh rumah. Jangan percaya, itu bohong. Itu bohong. Dukun itu suka bohong. Dukun itu suka bohong. Ya, apalagi mengaku punya ilmu, ilmu bohong. Bohong. Jadi enggak usah percaya sama dukun-dukun itu. Percaya sama dukun yang tadi saya sebutkan, dukun beranak sama dukun pijet. Top mark kontol. Oke. Lanjut kisahnya? Oke. Abdul Muttalib, "Ayo kita datang ke seorang dukun. Dia wanita, tapi dia ahli. Daerahnya bukan di Mekah, Pak. Di Syam. Damaskus. Jauh nomboten, jauh banget. Dari Mekah ke Syam tuh jauh sekali, Bu. Pak, beda negara. Jauh banget. Hanya demi apa? Demi merebutan apa? Perebutan air." Muttalib, "Oke ya, yuk siap aja." Akhirnya bergegas gas ya. "Ayo kita kumpulkan barang-barang untuk safar." Akhirnya Abdul Muttalib pergi sama apa namanya baninya dari Bani Abdul Manaf, dan setiap suku dari orang-orang Quraisy mendatangkan orang-orang perwakilan. "Ayo kita berangkat bareng pakai unta." Udah berangkat, lawung dari Mekah ke Syam kan jauh nggih Pak Bunggi. Di tengah jalan mereka itu melewati padang pasir yang sama sekali tandus. Gak ada air sama sekali. Gak ada kehidupan sama sekali. Ketika mereka kehausan kan minum, ya airnya habis. Pas sudah habis, kehausan hampir mau mati. Sakaratul maut udah menghampiri mereka. Mereka minta sama orang-orang yang lain, suku-suku Quraisy yang lain. "Minta dong airnya dong, saya mau mati nih." Mereka bilang, "Gak mau ya. Saya juga berada di tempat yang sama, kondisi yang sama. Nanti kalau saya kasih airnya, kasihnya mati dong, gantian dong." Gitu. "Gak mau saya, gak mau." Akhirnya Abdul Muttalib termasuk yang kehabisan air. Dan keluarga besarnya kehabisan air semuanya. Orang-orang Quraisy gak mau kasih. Karena apa? Takut kalau dikasih nanti mereka kehabisan mati juga. Udah pikirin lolo gue dong gitu. Akhirnya apa? Abdul Muttalib bermusyawarah sama keluarga besarnya. "Gimana nih Abdul Muttalib? Gimana ya, udah gak ada air, mereka gak mau kasih kita lagi. Jadi Abdul Muttalib coba kasih ide dong, kita nurut sama kamu deh." Gitu. Abdul Muttalib mengatakan, "Oke, kalau seperti itu gini aja. Kita udah sadar nih kita mau mati semuanya kan. Kita satu rombongan. Kalau mati semuanya, kita kayak bangkai semuanya ini. Kira-kira malu buatan ketahuan mati apa kayak corona kemarin kan. Begini aja, daripada terjadi seperti itu,
kita masing-masing, yuk kita gali kuburan untuk dewek-dewek gitu kan. Nanti ya semampunya aja berapa meter. Kalau ada satu yang enggak mampu dia mati, ya udah kita kubur dia di kuburannya. Kita gali, kita sembunyikan biar enggak ketahuan sama orang lain. Terus yang lain misal mati, kita uruk lagi terus. Sampai tinggal satu orang kan yang belum diuruk. Kalau mati di atas muka bumi ini kan enggak terlalu aib juga, cuma satu orang mati udah biasa, enggak usah diviralkan gitu. Paham, Bu? Keren juga idemu ya. Udah, daripada kita mati bondong-bondong enggak enak juga kan sama orang lain, gengsi dong gitu. Ini bahasa saya aja lah ya. Akhirnya mereka gali tuh. Bener. Gali bener-bener sambil terbang pinter. Tuh kalau gini bukan solusi nih. Ini tambah masalah ini. Akhirnya bilang sini. Ini bukan solusi terbaik ini. Ini kita konyol kalau seperti ini. Hanya nunggu mati seperti itu. Udah gali, udah selesai 2 meter, tinggal mati ini, Bu. Nunggu sampai mati banget, udah mati gitu. Kan kayak nggak ada solusi sama sekali. Udah ini aja. Memang di sini nggak ada air sama sekali, udah kita mbokkan. Kita berharap kepada Allah mungkin jadi di negeri sana ya mbok ada di perbatasan ada air atau sungai, kalian nggak apa-apa dah gitu. Yuk kita bareng-bareng keluar gitu. Oh ya udah yuk. Akhirnya, jadi mereka itu pada patuh Pak sama Abdul Muthalib. Karena Abdul Muthalib ini seorang yang sangat diistimewakan di Quraisy itu. Abdul Muthalib pemegang apa hak apa mas'ul tanggung jawab utama tentang Ka'bah. Akhirnya ya udah mereka siap-siap mau pergi lagi. Siapa tahu nanti di perbatasan ada air untuk bisa melangsungkan kehidupan kembali. Pas mereka sudah naik ontanya, kalau kita udah ngendarin motornya ada di starter itu kan. Giliran Abdul Muthalib mau nunggangin Mercedes-nya, Chevrolet-nya itu kan. Pas sudah berdiri ontanya, tiba-tiba kakinya itu tanahnya mengeluarkan air. Ketika melihat itu Abdul Muthalib, Allahu Akbar. Itu kan bayangkan Bu, kita kehabisan air, kehausan mau mati rasanya. Tiba-tiba ada air, tiba-tiba kita senang buatan. Senang banget. Lalu datang satu orang pengusaha, "Hei, kamu jangan minum ini ya, tak kasih duit 20 triliun. Kira-kira jenengan milih duitnya apa airnya?" Airnya loh, saya mau mati gitu kan. Jadi senangnya itu luar biasa. Ketika Abdul Muthalib takbir karena saking senangnya itu ngajak keluarga besar, "Hei, tangan-tangan sini. Ini ada air ya, kita minum sampai haus pokoknya." Minum sampai haus, mereka madai botol-botolnya itu kan, madai jeligennya, pokoknya sama ngecan sampai kehilangan, pokoknya stoknya harus banyak ini. BBM lagi naik gitu. Udah selesai, mereka manggilin kabilah-kabilah Quraisy yang lain, yang tadi pelit itu. Bukan pelit sih, wajar lah Bung, namun mau mati juga. Nah, akhirnya mereka juga, ya udah ikut-ikutan, jeligennya udah habis dengan airnya. Akhirnya madain, minum sampai kenyang, jeligen mereka udah full semuanya. Akhirnya mereka bilang kayak gini, "Abdul Muthalib, demi Allah, ente yang menang dah. Ini nih, gak mungkin nih, di tanah tandus seperti ini, padang pasir, yang gak ada kehidupan sama sekali, air sama sekali gak ada, ciri-cirinya gak ada, kok bisa keluar dari bawah tungganganmu? Saya yakin, yang mengeluarkan air di sini, itu untukmu, itu adalah zat yang mengeluarkan air di Mekah untukmu juga." Nah sekarang kita tobat deh, gak mau mempermasalahkan itu lagi. Yaudah sekarang pulang, itu hak mudah air zam-zam itu. Akhirnya apa? Gak jadi kedukun wanita, Alhamdulillah. Akhirnya mereka pulang dengan bahagia, mereka pulang dengan apa, tentram, sejahtera, damai. Akhirnya air zam-zam itu jadi hak miliknya Abdul Muthalib, pemegang atau penanggung jawab utama. Itu Masya Allah, sampai sekarang belum habis Bu. Bener gih, di mimpi kan? Gak akan habis. Ya, punya akan melimpah dan bisa memberikan untuk jamaah haji yang sangat besar jumlahnya. Jamaah haji itu sangat besar itu. Sangat besar. Di Indonesia paling banyak itu jamaahnya dari Indonesia. Jadi kalau saya kadang ke Mesir translate itu kadang ketemu sama orang Indonesia asma umroh di Dubai atau di Abu Dhabi itu. Jadi Indonesia itu banyak banget, belum yang lain Malaysia, belum yang lain. Itu Masya Allah. Dan itu enggak habis-habis loh ya. Setiap orang itu bawa berapa jeligen ya. Coba bayangkan. Berapa ribu orang, berapa ratusan ribu orang, berapa juta orang, gak habis-habis. Itu setiap hari loh diambilin Bu Pak, bukan setahun sekali, gak setiap hari. Masya Allah. Ini salah satu mukjizat ya, salah satu hal yang sangat luar biasa.
Ya, mudah-mudahan Allah berikan kita kenikmatan, ya, kemudahan untuk bisa menziarahi Baitullah ya Rabbal Alamin. Isyanya berapa menit lagi? Tahu ke sebelah basen. Berapa menit lagi? 10 menit lagi ya? Oke. Jadi ala kuliah hal ini salah satu keajaiban yang luar biasa, kejadian yang luar biasa sebelum lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi zam-zam itu luar biasa. Menurut kita cuma air Ustaz, iya menurut kita di sana itu luar biasa sekali air itu, Bu. Luar biasa. Apalagi air zam-zam ini punya keistimewaan yang sangat luar biasa tadi ya, nggak akan habis dan punya keutamaan banyak banget. Gitu. Yang kedua kisahnya, dua aja nggih Pak Bung nggih. Dua aja, nggak usah banyak-banyak. Kisah kedua ini juga tenar juga. Kisah apa? Kisah tentang tentara gajah. Masih ingat? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Malakul hal kisahnya singkatnya. Ini kisah cuma dulu ya. Tapi enggak apa-apa. Kita ulangi biar kita lebih kuat kisahnya. Dan kita mengulanginya pakai kitab. Jadi pakai ilmu no, mboten? Ilmu. Kisahnya bagaimana Bu, Pak? Kisahnya, ini banyak yang mengisahkannya para ulama. Riwayatnya itu banyak sekali. Banyak sekali para ahli sejarah. Kisahnya singkatnya adalah, dulu di Yaman, di negara Yaman, itu ada seorang raja. Gubernur lah, bernama raja. Raja ini dia agak sombong. Namanya Abroha. 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 Kalau bahasa kita Abraha, itu. Kalau bahasa Arabnya pakai roh, Abroha. Abroha ini sebenarnya itu dia ya biasa aja sih, cuma heran aja kenapa sih setiap tahun warga saya, orang-orang Yaman pada pergi ke Ka'bah, ke Mekah, ngapain di sana itu loh, ada apa? Di sini bisa-bisa searching kan, ngapain, apa yang dilakukan jamaah ke Mekah kan, bisa searching di Google, di internet, dulu nggak bisa, ngapain mereka itu kan. Terus ketika dia cari info, ternyata mereka melakukan haji di Ka'bah. Oh, berarti Ka'bah itu suatu yang luar biasa dong. Sampai dari Yaman pun ke sana, dari sana ke sana. Oh, seluruh penjuru dunia itu datang demi untuk Ka'bah. Kalau seperti itu, yaudahlah. Saya pengen membuat apa namanya istana, tapi dia orangnya Nasrani, Pak. Tuh, orang Nasrani, orang Kristen. Jadi Kristen itu tempat ibadahnya namanya apa? Gereja, ya? Gereja. Dia, yaudah, saya bikin tempat ibadah gereja yang sangat besar, melebihi besarnya Ka'bah, yang lebih indah, lebih cantik. Waduh, keren banget tuh. Dan melihat yang lain, pintunya dari emas, ada yang dari perak, pondasinya dari kayu. Wah, pokoknya luar biasa, luar biasa. Dicarikan arsitek yang luar biasa, sampai benar dibangun apa bangunan gereja tersebut dinamakan dengan Al-Qulayas. Al-Qulayas namanya. Kalau kita kan Ka'bah, kalau ini Al-Qulayas. Al-Qulayas, gereja yang besar, sangat indah, mempesona. Pokoknya orang kalau lihat itu luar biasa. Dan lebih indah daripada Ka'bah dari segi keindahannya. Dia berharap semua orang itu akan kesini. Semua jamaah yang ke Ka'bah akan pindah haluan kesini untuk melihat keindahan ini. Ternyata Pak Bu, harapannya nggak sesuai apa yang dia inginkan. Orang tetap cuek sama dia, tetap ke Ka'bah terus, caranya dia iri. Gimana caranya membuat orang itu kesini? Akhirnya apa? Dia berniat untuk menghancurkan Ka'bah yang di Mekah itu. Dan ada satu riwayat, orang Arab itu dengar kalau ada raja di Yaman namanya Abraha, dia membuat gereja bangunan yang besar, sangat indah, sangat cantik untuk apa? Menghalau jamaah haji kepada gereja ini. Hanya orang Arab ini, ada satu orang Arab itu agak marah. Berani-beraninya dia ya. Itu kan. Ini dia ke Yaman, buang hajat Bu. Buang hajat Pak. Buang hajat terus kotorannya ditempelin di temboknya. Ketika mendengar itu tambah marah lagi Abraha ini. Pokoknya benar-benar marah sekali. Akhirnya, ayo kumpulkan tentaranya. Semua tentara dikumpulkan. Prajuritnya sangat besar. Dan biasanya mereka itu pakai tunggangan ya biasa-biasa. Mereka apa? Datangan dari Ethiopia, Habasyah dulu. Gajah-gajah yang sangat besar. Jadi orang Arab itu kalau lihat gajah udah takut, Bu. Gajah itu kan sangat besar, udah takut tuh. Karena di Arab nggak ada gajah.
Oh takut kalau kita itu kalau di sini udah kayak tank gitu. Kalau musuh pakai tank kan udah takut lah pokoknya. Dikumpulkan prajuritnya pakai kendaraan gajah yang sangat besar, akhirnya keluar dari Yaman menuju Ka'bah, ingin apa? Menghancurkan Ka'bah tersebut di Mekah. Tiba-tiba di jalan itu mereka melewati sebuah daerah yang namanya Al-Khos'am. Karena namanya Khos'am. Di situ dia dihadang oleh pembesarnya namanya Nufail bin Habib Al-Khos'ami. An-Nufail bin Harbi ini pembesar daerah tersebut. Ketika tahu Abraha ini sama prajuritnya mau menghancurkan Ka'bah, mereka enggak terima. Ka'bah ini sesuatu yang sangat mulia, sangat agung, ini milik Tuhan, enggak boleh dihancurkan. Akhirnya lawan saya dulu. Kalau bisa ente mengalahkan saya, silakan ke Makkah hancurkan Ka'bah. Akhirnya perang, Pak. Pas perang, namanya tentara gajah, menang. Nufail kalah. Kalah sama tentaranya, jadi Nufail jadi tawanan. Dibawa ke Mekah untuk jadi apa namanya petunjuk jalan. Terus sampai singkat cerita sampai dia hampir sampai ke Mekah. Ada namanya Al-Mughammas, daerah namanya Mughammas. Ini dekat banget tuh, dekat sama Mekah. Di Mughammas ini ya, beliau sempat mengirimkan seorang untuk menemui pembesar orang-orang Mekah. Siapa sih raja di sana? Temui dan sampaikan kepada dia bahwasanya Abra sama tentarnya itu enggak pengin perang ke sini. Enggak pengin perang kecuali kalian yang dahului lo ya. Kita hanya pengin ke sini cuma tujuannya menghancurkan Ka'bah tok. Kalau udah selesai visi kita mau pulang lagi kembali. Ya, kita enggak perang, santai aja, tenang dong. Akhirnya orang ini datang ke pembesar Mekah yaitu Abdul Muthalib ya, pembesarnya Abdul Muthalib. Datang ke Abdul Muthalib, sampaikan pesan dari Abraha itu. Terus Abdul Muthalib mendengar, okay, kalau seperti itu. Ternyata Abraha ini sebelum masuk ke kota Mekah udah ngerampas hartanya penduduk kota Mekah, Pak, Bu. Sempat 200 ekor ontanya Abdul Muthalib itu dibunuh sama mereka. Disita. Terkena. Ketika Abdul Muthalib mendapatkan kabar hartanya, coba Bu, 200 onta niku kathah napa mboten? Oke, kalau onta belum bisa gambarin. 200 kambing besar napa mboten? 200 sapi? Kira-kira kalau kehilangan 200 sapi nyerah marah napa mboten? Marah. Onta itu lebih tinggi daripada sapi harganya. Satu onta aja yang murah banget ya, 30 juta. Yang bagus yang bisa 60 juta standarnya. Kalikan 200. Berapa Bu kira-kira? Ya, ngitung juga sih. Saya pura-pura ngitung juga coba. Pinten nggih? 6 miliar ya? Miliaran. Coba 6 miliar kayaknya. 3 ini 30 lah ya, 30 juta satunya. 30 kali 20, 3 kali 2 6. 600. 600 juta? Enggak, 30.000 kali 200 berapa, Pak? Penasaran saya jadinya. Masuk kisah nggih? Masuk kisah? Sudah kita cepat-cepat ya. Sebentar. Saya penasaran soalnya. Betul. Enam miliar. Kalau harga satunya itu 30 juta, kalau 50 juta kelihatan saja. Akhirnya lanjut tuan apa nih? Biar Aisyah sedikit ya. Ini lanjut. Tapi setelah Abdul Muthalib tahu kalau 200 ontanya 6 miliar tadi udah hilang, dan dia juga tahu niat maksud Abraha ke Mekah itu pengen menghancurkan Ka'bah, apa yang dilakukan Pak Bu? Dia bilang, antarkan saya ke Abraha. Diantarkan sama apa namanya ajudannya ke Abraha. Abraha, ini pembesar Quraisy mau datang. Pembesar kota Mekah mau ngomong. Nah, Abraha ini udah nyiapin jawabannya. Ini pasti nggak terima nih kalau Ka'bahnya mau dihancurin gitu kan. Nggak mungkin terima. Udah, kasih masuk. Abdul Muthalib itu Bu, orangnya, tak belum ngomong itu udah berwibawa. Ganteng,
duduknya itu, oh rupanya berbebat, orang itu langsung segan. Abra sampai takluk hatinya. Ketika Abra lagi duduk itu kan di singgasananya ada Abdul Thalib, langsung dia turun dari singgasananya di depan sini, duduk sini. Gak berani duduk di atasnya, karena saking berwibawanya Abdul Thalib. Oke, mau ngapain nanti? Gitu. Abraha ngomong gitu. Mau ngapain kamu? Abraha. Abdul Muthalib udah tahu tujuan Abraha mau menghancurkan Ka'bah. Dia datang ke Abraha, dia ngomong kayak gini. Hei Abraha, 200 onta saya sudah lenyap. Tolong kembalikan, itu hartaku itu. Itu tok ngomongnya, gak ada yang lain. Abra ini kaget, ente ini aneh ya. Saya datang ke sini itu untuk menghancurkan Ka'bah loh. Ka'bah, ente gak nyinggung sama sekali, gak menanggapi sama sekali, kayak biasa baik gitu kan. Tenang-tenang aja. Alhamdulillah, ya rahmatullah. Malah ente naki 200 onta. Lucu gitu. Ka'bahnya gak di kubris, padahal itu sebuah yang sesuatu yang sangat luar biasa, sangat istimewa bagi kalian. Apa kata Abdul Muthalib? Ini orang cerdas Pak Bu. Dia bilang gini, Abraha, kenapa saya ngomong seperti ini? Saya tanya 200 onta saya, karena 200 onta yang lenyap tadi itu pemiliknya itu saya yang memiliki, maka saya berhak dong untuk menjaga. Sementara Ka'bah yang miliki siapa? Allah. Pasti Allah gak akan meninggalkan itu. Wah, keren banget kan? Nah, maka dia mengatakan, kita gak sanggup merangi kalian. Tapi udah, monggo antara jenengan ente sama Allah. Dah, terserah monggo. Langsung Abrah terkaget dengan jawaban itu. Langsung yaudah, kasih 200 ontanya. Abdul Thalib pergi lagi. Dia ngumpulkan orang Quraisy. Hei orang Quraisy, ayo. Abraha sama bala tentaranya mau ke sini nih, hati-hati. Kita yuk, kita mengungsi bareng-bareng ke bukit, ke pegunungan. Biar kita nggak kena bala bencananya. Ah, karena bahaya nih. Karena orang-orang Mekah itu pasti, waduh, ini pasti kita udah akhir hidup kita di sekarang nih. Gajah, semuanya teng-teng, semuanya datang situ gitu pasti kita. Akhirnya setelah itu, mereka mengungsi. Abraha ini singkat ceritanya, langsung mau naik kendaraan gajahnya, semua di kerahkan, ayo kita ke Ka'bah, kita menghancurkan. Pas dia mau naikin gajahnya, tiba-tiba Bu, gajahnya ini semuanya, kendaraannya semuanya, bahasa kita sekarang tuh motor lah ya, mobil, setelah di starter mau jalan ke arah Ka'bah, semuanya itu mogok. Gajahnya duduk aja, gak mau berdiri, dipecut, gak mau. Terus pas diarahkan ke arah yang lain, ke timurnya, ke baratnya, langsung lari. Apalagi diarahkan ke kota Yaman, ke rumahnya, langsung lari cepet banget. Terus pas dibalik lagi ke apa, duduk lagi, mogok lagi. Begitu terus, sampai tiba-tiba datanglah berbondong-bondong, seperti layangan-layangan burung ababil. Burung itu kalau datang kan berbondong-bondong ibu, burung itu, burung lawet. Ternyata burung itu membawa setiap burung 3 batu. Batu ini seperti kerikil kecil, satu di apanya? Di paruhnya, yang satu di ceker sebelah kanannya, yang satu di ceker sebelah kirinya. Bawa 3. 3 kerikil ini yang kecil ini ternyata dia berasal dari neraka jahanam yang sudah dibakar sejak lama di jahanam, panasnya bagaimana? Di undangan namanya itu, ini untuk fulan itu. Burung-burung ini membawa batu, satu burungnya dapat 3 itu kan. Banyak sekali mereka membawa berbondong-bondong, jatuhkan batu itu, tidaklah batu tersebut menimpa bala tentaranya Abraha, kecuali mereka binasa semuanya. Ya, langsung dalam riwayat ya, kata para ulama, jadi kalau kena nabu, ampun tenggi, kalau kena satu batunya langsung tembus sampai dubur, luar biasa. Dan gak ada satupun yang gak binasa kena batu itu, kecuali satu tentara masih hidup. Dia masih, tapi udah kena, tapi masih ada kesempatan masih bisa bernafas. Dia langsung pergi ke Yaman untuk apa? Untuk memberikan kabar kepada kaumnya tentang kondisi mereka di Ka'bah atau di Mekah.
sampai di Yaman, Wan udah kena batu tersebut sampai Nawabu, sampai di kota Sana'a, ibu kotanya Yaman, mengabari kaumnya tentang apa yang terjadi. Setelah mengabari, dia pun mati karena dadanya terbelah, hatinya juga terbelah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka semua orang yang punya makar keburukan menghancurkan syiar-syiar Allah, pasti bisa dipastikan dia pasti akan binasa. Kalau tidak dunia, pasti di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini sebagai ibrah, pelajaran bagi kita, sehingga kita berusaha menjadi penolong-penolong agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dan gajah ini, prajurit gajah ini, peristiwa yang luar biasa ini menjadi peristiwa yang sangat bersejarah di dunia Arab. Bahkan orang-orang Rasulullah SAW diantaranya yang lahir pada saat-saat itu dikatakan lahir pada tahun gajah. Ini kisahnya. Kayak sekarang, siapa yang lahir tahun 2019, 2020, maka lahir tahun corona. Billahi at-taufiq wal hidayah, nakhtatim subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akbar, azan.